Beberapa waktu lalu, saya menjelajah ke Kalabahi untuk melakukan data dan pemetaan. Saya berjalan kaki melewati hutan dan rawa serta melakukan perjalanan menggunakan perahu sambil menelusuri desa-desa yang ada di setiap pedalaman. Ini cerita istimewa saya yang bertamu di Kalabahi, Nusa Tenggara Timur. Menelusuri ke kepulauan ini selalu membuat saya takjub selain bertemu dengan masyarakat ramah. Mereka hidup bersederhana dengan alam dan alam memang hanya untuk dinikmati serta disyukuri. Melihat keindahan ini, saya yang bermimpi suatu saat nanti mereka yang kulitnya hitam dan rambutnya keriting mampu mewakili jiwa-jiwa yang telah lama ketertinggalan. Jika kehidupan membuat diri menangis, ingat, ada ribuan kenangan indah yang membuat kita tersenyum. Dan jika kita merasa tidak pernah puas, lihatlah mereka yang tetap mensyukuri rezeki Tuhan, walau diberi dalam jumlah terbatas. Desa Kiraman, Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur. Nama saya Santial. Anak saya 4 orang laki-laki. Santia, seorang ibu cacat penglihatan yang kini hidup dalam serba daif. Mana bisa no aike warna olotin dulu, nak bisa urus. Atau dene siam sekolah. SMA tidak sama dene. Daftar SD, dari kelas 1. Anak yang pintar. Saya punya harapan dia jadi manusia yang baik. Aku mau yang dalami nak tunun. Kalau tu miru miangfi, napa? Aku piralu mili nasi tetap ala pantra i semu alapi. Tapi mak aku piralu mili. Keluarga Santia tergolong antara 43,550 orang miskin tegar di Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dan ketika saya melihat kondisi yang dialami oleh keluarga Alon, tentu kita tidak bisa tinggal diam. Nah, keluarga ini perlu diberikan perhatian khusus. Keluarga ini perlu untuk ditolong. Jadi baik, jadi untuk mempersiapkan diri untuk terselenggaranya kegiatan atau program yang sudah dibangun kerjasamanya, itu saja sudah sukacita dan saya sudah berpikir punya mimpi ke depan, punya harapan ke depan bahwa tentu anak-anak ini masa depannya akan bagus. Kalau saya bilang ini untuk turun di laut itu ikan itu ikut itu musiman. Saya selalu kasihan itu saya sendiri di gunung, tapi bagaimana saya punya anak keempat itu ada makan atau tidak? Karena saya membanggakan saya itu begini. Walaupun dia itu kondisinya sudah begitu, karena saya rasa berbangga karena saya punya anak itu laki-laki empat. Barangkali atau dari Tuhan Allah, saya itu ada empat anak itu laki-laki. Saya minta terima kasih. Ya,
suami anak susah. Karena nenek bisa nama edun hulu nenek jadi anak susah. Jadi nama kod mawar nak taruh ni beli emak film. Dan gimana bisa hulu nenek jadi anak susah. Dulu masih muda dia bisa dapat lihat hanya rabun saja malam. Dan nenek panggil satu turun baru dia bilang saya ini ada begini, saya susah seperti ini. Supaya di mana ada kesusahan di situ ada saya. Kepulauan Alor merupakan antara daerah termiskin, biarpun digelar primadona alam Indonesia. Kepulauan Alor merupakan primadona bawah laut yang tersembunyi di Indonesia bahagian timur. Saya berkesempatan untuk menerokai taman bawah laut yang tersihat di dunia ini. Biarpun perasaan saya bercampur baur akan nasib masyarakat Alor yang serba daif, namun ia terubat apabila melihat keindahan terumbu karang dan hidupan lautnya yang merata. Menurut pengamatan saya, Taman Laut Selat Pantar ini merupakan taman laut yang terindah di Indonesia. Secara geografinya, wilayah Alor merupakan daerah pergunungan yang dikelilingi oleh lembah-lembah dan terhimpit di antara rimbunnya gugusan pulau di hujung timur Flores. Selain dari keindahan bawah lautnya, wilayah ini memiliki 42 bahasa daerah yang mana setiap desa memiliki bahasa yang berbeza-beza. Pada hakikatnya, Kepulauan Alor ini memiliki kekayaan alam yang merata, namun bukan untuk masyarakatnya. Saya bersimpati dengan Santia, Alun, anak-anak serta seluruh masyarakat Alor. Keberadaan mereka ini adalah bagi memelihara khazanah alam biarpun tercicir dari mendapatkan hak kesamarataan. Inilah istimewanya mereka. Mereka adalah penghuninya. Suara dari alam berbicara pada jiwa. Sentuhan semesta itu sangat sensual. Ini tanah Alor. Tanah yang penuh berkah.